Okey, hari ini saya nak ajar apa makna yang perpuluhan juta dengan pecahan juta. Okey, nanti saya tunjuk kat depan, tak adalah semua saya tunjuk kat buku teks ni. Okey. Okey. Ini sebutan ni tak pernah belajar masa sekolah, masa korang sampai darjah 5 belum belajar. Ini yang baru, betul-betul baru semasa darjah 6 saja. Okey, saya cuma tak pastilah buku teks korang belum dapat buku teks kan. Dah dapat? Macam ni ke? Buku teks korang baru ke masih dah lama sikit? Ada siapa-siapa bawa tak? Takpelah, saya ajar je. Okay, so sebanyak 0.051 juta. Ini sebutan dia. Dia bukan sebut macam dulu kita sebut, yang sebelum minggu lepas kita sebut 1 juta macam tu kan. Tapi ada perpuluhan kat situ, lepas tu ada perkataan juta, kata juta kat ujung. Ini kita akan belajar je lagi. So 0.18 juta. Nampak? Nampak? 0.051 juta. Sebab ini sa per 10, per 100 dengan per 1000. Maksudnya kalau tempat perpuluhan tu, yang ni per 10, per 100, per 1000. Maksudnya per 10, per 100 dengan per 1000. Ini kena ingat. Ini dia punya nilai tempat. Okey. Tak apa, ini semua dekat sini. Okey. Ratu lebah bertelur. Okey, tadi dalam perpuluhan. Ni dalam pecahan pula. 3/4 juta. 1/2 juta. 1/2/5 juta. Nampak sebutan dia. Saya nak ajar sebutan dia. Okey. Nampak? Dia tulis. 3/4 juta. 3/4 juta. Ataupun kita tulis je 3/10 juta lah. Tapi yang ni tak tulis pun tak apa. Kita tahu 3/4 pun dah cukup. Betul? Ni 1/2 juta. Ataupun orang sebut 1/2 juta. 1/2 pun boleh sebut dalam nombor. Okay. Nampak tulis 2.85 juta. Nampak 2.85 juta. 1/5/8 juta. 1/5/8 juta. Okey. Nampak eh? Okay. So kita tengok latih diri. Ini yang saya akan bincang nanti yang lain tu. Yang ni hanya saya tunjuk kat sini je. Okay, cuba tengok yang nombor 2 tu. Yang tadi kita baru belajar. Betul tak ni dia tulis ni? 5.109 juta. Betul tak?
Selepas perpuluhan, kita sebut senombor satu, satu, satu. Cuba tengok betul-betul. Apa yang salah? Apa yang salah? Lepas perpuluhan, kita kena sebut nombor ni satu, satu, satu. Cuba tengok ni, apa yang salah? Kena sebut satu, satu, satu. Faham tak sebut satu, satu? Macam tadi, okay, saya tengok di atas. Ha. Dua perpuluhan kos sifar 85. Kita tak sebut 2.85. Ha, kita sebut sifar perpuluhan 2.85. Kita tak sebut 85 kan? 85, satu, satu. Okey. Faham, 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 faham. Okey. Tengok. A tu. Betul tak ni? 5.109 juta. Yang salah apa? 100. Sepatutnya kena buat apa ni? Satu. Satu. 9 juta. Okey. Faham? Okey. Tengok yang kedua. 73.8 juta. Apa yang salah? 70. Sepatutnya 10 ni tak ada. 73.8 juta. Okey. 3.4 juta. Betul ke ni? Sepatutnya dia kena tulis 3.4 juta. Okey, okey, boleh faham, boleh faham. Okey. 6.012. Oh, ni kata yang ni 6.012. Betul ke? Sepatutnya kena sebut 6.12. So juta tu tak payah kan? Okey. Boleh tak? Dan selepas ni lagi susah. Okey. Senaraikan nombor pecahan juta dan perpuluhan juta dan tulis dalam perkataan. Okay, tak apa, saya nak tunjuk je ada. Ni kan nampak 3.15 juta. Lagi ni 3.5 juta. Lagi kita ada 2.5 juta. Lepas tu kita ada sifar perpuluhan 7 juta. Ha, ini tu yang saya suruh cari. Okey. Okey, nanti kita bincang online tu. Okey. Ini saya kena ajar. Cuma mungkin saya tak bagi latihan tu dalam buku teks lah, sebab latihan buku teks sikit je. Mana cukup. Itu dia. Okey. Tengok ini eh. Okey. Okey, sekarang kita nak tukarkan nombor kepada perpuluhan juta. Okey. Ini pertama. Ada putekah tapi suruh bawa sikitlah. Okey, dia bagi 950,000. 950,000.
kita nak bagi jawapan yang ada juta kat last kat belakang ni. Okey, tengok. Kalau nak tukar macam tu, kita kena bahagi 1 juta. Bahagi 1 juta. Kalau bahagi, kita gerakkan titik perpuluhan ke mana? Ke kiri ke ke kanan? Ke kiri. Berapa kali kita nak gerakkan ke kiri? 6 lah, sebab dia ada berapa kosong? 6 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik kat sini kan? Okey, tulis jawapan. Sifar perpuluhan 9, 5 juta. Baik. Okey. Tu, nampak? Nampak? Okey, okey. Tengok nombor 2. Dibagi 6,500,000. Okey. Saya kata saya nak tukarkan jawapan, belakang dia ada juta dan perpuluhan. Jadi kita kena bahagi berapa tadi saja? 1 juta. Okey. Bahagi gerakkan titik perpuluhan ke mana? Ke kiri. Berapa kali gerak? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6,5 juta. Okey, okey, okey. Okey. Ini yang ini yang ada dalam buku teks, eh. Okey. Okey, sekarang kita nak patah balik. Yang ni pergi ke atas. Yang ni pergi ke atas. Okey, bermakna saya nak ajar perpuluhan kita kepada nombor. Okey, saya tukar sikit apa yang dalam buku teks, eh. Saya tak ikut yang tu. Saya ambil yang ni. Okey. 0.95 juta. Maksudnya sekarang saya nak buang perkataan juta ni. Nak buang. Ha, nampak? Yang tadi kita jadikan juta, kita kena bahagi sejuta. Sejuta ke? Okey, sekarang ni saya nak buang perkataan juta. Jadi saya kena buat apa? Kalau yang ni nak tambah juta, kena bahagi, betul? Sekarang ni saya nak buang juta, kena buat apa? Darab 1 juta. Okey, kalau darab, gerakkan titik perpuluhan ke mana? Ke kanan. Berapa kali? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dekat sini ada apa? Okey. Simpan, eh. So, kita dapat jawapan 950,000. Nampak dapat balik? Ni dia tak balik. Okey. Yang kedua. Yang ni, saya ambil ni. Saya nak tukar dia jadi atas ni. Kalau ni bahagi, yang ni kena buat apa? Darab 6.5 darab 1 juta. Okey, nak gerakkan titik perpuluhan ke mana? Kanan berapa kali? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so letak kosong. Jadi kita dapat jawapan 6,500,000. Ini ada dalam kutip, cuma saya tak pakai soalan yang dibagi kat sini lah. Okey, saya tak nak ajar banyak-banyak, nanti lagi banyak korang tak faham. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini saya dah ajar. Yang pecahan saya tak nak ajar lagi. Nanti kita terus buat lagi. Okey, salin dulu. Yang kat rumah pun boleh salin, eh.
Okay, kalau dah salin, saya tak nak ajar terus ni. Nanti kan lagi banyak belajar, terus tak ingat. Yang kat rumah dah salin ke? Kalau dah salin, boleh terus buat. Contoh dah sebagai kat depan kan? Okay. Maksudnya dah boleh terus buat. Soalan yang seru ni tadi. Okay, nampak? Nampak kan? Nampak? Tu yang pertama, nombor satu sampai nombor empat, tukar kepada perpuluhan juta. Nombor lima sampai nombor lapan, tukar kepada nombor bulat. Ni je. Nombor satu, ni, yang atas. Nombor lima sampai lapan yang bawah, contoh dia. Okay, faham? Buat sekarang. Nanti lupa pula kan? Terus buat. Terus buat, tak ada kerja. Hari Jumat kita bincang. Okay. Saya memang tak ajar banyak-banyak, saya ajar sikit. Bila sebutkan sikit eh. Nanti kalau nak tengok siapa nak tengok yang bawah, cakap rasa eh. Saya tunjuk empat yang atas dulu eh. Nampak eh? Nampak eh? Semua yang empat yang atas ni untuk tukar yang itu. Yang atas nombor satu. Boleh ikut contoh senang.
Tak, nak buat. Ada nak tengok yang bawah lagi ke? Nampak eh? Besarkan lagi. Boleh. Ha, nampak? Turun satu eh, satu sampai empat tunjuk satu. Nak bawa sikit. Nombor satu dengan nombor dua boleh saya ni eh? Eh? Tarik bawah lagi eh? Ada yang tengah buat nombor satu nombor dua? Tak ada eh? Tak ada eh? Okey. Awal lagi. Dah eh? Nombor tiga dah eh? Sini eh? Tenang gini kan? Minggu depan kita banyak susah lah. Tak nak nanti saya ajar banyak-banyak nanti banyak pula kerja. Jadi sikit, biar sikit tapi korang dapat buat siap.
Bawah lagi. Dah, nombor 8 tu last. Boleh siapkan terus nak. Sampai Jumat tinggal sebentar je. Zafri dah siap? Dah siap? Tentang kan? Baik tak payah buat kerja. Nanti dalam grup saya tulis ada homework, orang dah siap. Ini senang. Ya? So saja buat sikit-sikit-sikit. Sebab ada yang lepas ni, yang sekarang jam lepas, dia akan susah sikit sebelum bulan puasa nanti. Kita tak ada kelas malam eh. Mungkin saya akan buat kelas hari Sabtu, bukan? Nanti saya beritahu. Hari Sabtu. Sabtu pagi. Nanti lepas sahur nanti dua. Lepas kelas, boleh balik tidur puas-puas. Boleh? Tak boleh? Lepas kelas, balik tidur sampai puas-puas lah. Tak boleh. Itulah best, Safri. Tak nak. Hey, korang dah pergi sekolah kan? Dah sekolah kan? Matematik cikgu ajar apa? Gunakan kereta. Tak ajar lagi? Eh? Matematik tak belajar lagi? Mana tu? Hari ni hari kedua belum belajar lagi. Matematik cikgu tak masuk lagi. Macam saya ajar yang tu lah. Apa, juta kan? Dah bersiap dah?
Minggu depan tengoklah eh. Mungkin ada sebuah kelas 2 malam pun. Mungkin, mungkin. Sebab dan minggu depannya nak puasa. Minggu depannya puasa tak ada kelas lah. Saya tak buat kelas satu lagi. Minggu satu lagi baru saya buat. Okay. Minggu pertama puasa tu mungkin saya tak buat kelas lah. Maksudnya hari Sabtu pun tak ada. Minggu satu lagi baru. Boleh tak puasa dulu kan? Jadi mungkin minggu depan malam 2 kali. Hari Isnin dengan hari Rabu. Mungkin. Mungkin minggu depan. Lepas puasa dah ada kelas malam. Lepas tu ada satu kali kelas hari Sabtu. Sudah kita jumpa lepas raya. Okay. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Siapa yang belum siap, siapkan ya.